desain nanti bikin brosur terus disebar. Insyaallah bolu akum laku keras. Benar kok. Saya tuh senang kalau lagi dengar kamu jualan bolu. Buyola. Maaf, kelepasan. Maksud saya bolu. Cok kamu. Ya ampun. Baperan bener sih jadi orang cuma bercanda, Sarkum. Ya kan gak enak kalau nanti Bu Yola tau-taunya denger kesannya sih gimana banget sama dia. Jangan gitu dong. Aduh ampun Gusti, sampai segitunya. Lagian Bu Yola kan gak ada di sini, Sarkum. Atau jangan-jangan kamu teh ngarepin ya, tiba-tiba Bu Yola ada di sini. Tring! Masuk. Pakung. Udah dong. Iya, baper. Cuma bercanda. Ampun deh ah. Nanti jualannya beda. Saya udah gak perlu lagi teriak-teriak. Terus kamu jualannya gimana? Diem-diem aja sambil keliling-keliling kampung, senyum-senyum. Wah, bolu. Gitu. Atang kali. Karena ada nomor telepon saya di situ, Ceng. Mereka bisa WA, bisa SMS, bisa telepon. Gimana sih? Dipakai dong. Senang saya punya CS cerdas seperti kamu. Senang. Tumben, gak biasa-biasanya kamu cerdas. Kalau saya cerdas terus, ya kan? Kamu jangan ledek saya deh, Ceng. Ya ampun, Sarkum. Saya tuh cuma bercanda. Baper. Lagian saya tuh bingung, Kum. Kamu tuh ngapain sih jualan bolu lagi? Kan istri kamu tercinta udah kerja lagi di Hong Kong. Tinggal ngonggang kaki, tunggu transfer masuk. Kling. Duit ambil. Ceng, ini pembuktian saya sama Febri, Ceng. Kalau bapaknya itu mencari nafkah tetap. Hebat kamu, Sarkum. Salut saya sama kamu. Kata-kata kamu memang memuji saya, ya, Ceng. Tapi nada kamu itu merendahkan saya sekalinya. Ya ampun, Gusti. Saya bingung. Dari tadi kok saya salah terus menurut kamunya? Ini saya serius, Kum. Saya salut sama kamu. Beneran salut. Ternyata di pikiran kamu bukan cuma Bu Yola. Tapi bolu. Ya udahlah, sini gede nih. Nih, enak nih. Yuk. Pagi-pagi udah nantangin. Nanti kalau kalah nggak jadi jualan bolu lagi, ya? Pas. Ya udah, kamu bersiap, kita bersiap. Keluarkan jurus kamu. Astagfirullahaladzim. Ceng. Tolong saya, Ceng. Kenapa? Apa? Badan saya dilurusin gitu. Apa? Pinggang. Iya, yang kayak waktu di Hong Kong gitu. Apa sih? Ditegakin. Tolong. Kayak ditendang orang. Tolong, Ceng. Makanya, jangan berani-berani sama guru. Cepat, kok. Jangan ngomong kamu. Cus, sakit ini. Saya keluarkan jurus. Mau ngapain lagi sih? Tinggal ditarik dong badan saya. Ya Allah, astagfirullah. Mau ngeluarin jurus penyembuh. Tenang. Hebat kan jurus Bu Yola? Gimana? Enakan? Oleh-oleh dari Hong Kong. Oleh-oleh kok penyakit. Kebanyakan jalan ini namanya. Aduh, gara-gara kita nyari musola kayaknya susah benernya. Iya, cari musola atau cari masjid seperti mencari jarum di tumpukan jemari. Jerami! Jemari. Saya ngomong apa tadi? Tahu.